Destroyed. Just the robot. Hai gambar Barbie, gambar ya Pito, alhamdulillah. Pantun dulu bos, si pete makan komeng, cakep. Bagi pap tete dong neng, iya. Ah, tete terus lah. Udah gak puasa nih, jadi kembali barbar lagi boleh lah ya, digit-digit. So ya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang kemajuan teknologi dan evolusi manusia, di mana manusia pada masa depan tidak lagi terbuat dari gumpalan daging dan lemak yang menempel di dada, melainkan terbuat dari silikon dan rangkaian sendi yang terbuat dari besi, alias tubuh bionik. Dan saya tegaskan, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat menarik di film ini, oke? Jadi, tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu dengan cara subscribe. Dan kalau udah subscribe, silahkan bayar parkir, karena satu like dari kalian menentukan bonus editor bulan ini. Dan check this out. Di awal film kita akan melihat sebuah proyek berkode 2571. Terlihat sebuah otak manusia dicangkokkan ke dalam tubuh ekspor. Entah itu otak siapa, saya nggak tahu. Dan mulailah proses pembuatan yang begitu canggih hingga menciptakan robot berotak manusia yang tidak memiliki pentil. Lalu robot yang diberi nama Mira itu tersadar tanpa otaknya menolak tubuh baru itu, dimulai dari susah bernapas hingga mengalami kejang-kejang. Lalu kita akan diperkenalkan kepada Dr. Auli, sang pencipta Xboard ini. Dr. Auli ini bekerja di sebuah perusahaan bernama Hanka Robotik yang berlokasi di Jepang. Jadi perusahaan ini awalnya bertujuan untuk menyelamatkan manusia yang telah meninggal, namun dalam kondisi otaknya masih utuh dan belum mati. Dalam kata lain, tubuhnya hancur, otaknya masih utuh gitu, jadi masih bisa diselamatin. Lalu muncullah pimpinan Hanka bernama Charter yang mengetahui keberhasilan proyek 2571 dan menempatkan Mira di Section 9, sebuah divisi militer milik pemerintah Jepang. Satu tahun kemudian, kita akan dibawa keliling kota Jepang yang pada saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat begitu besar. Banyak drone berseliweran dan iklan hologram ditemani lampu kelap-kelip yang begitu memukau mata. Mira yang memiliki tubuh cyborg pertama di dunia mendapatkan posisi yang sangat penting, yaitu sebagai mayor. Ia memiliki atasan bernama Aramaki, tengah bertugas untuk menangkap para hacker jahat. Jadi, pada masa depan, kejahatan itu tidak harus dilakukan di lapangan, melainkan kejahatan itu bisa dilakukan dari jarak jauh. Mungkin sekarang para hacker masih belum menunjukkan tajinya, tapi ke depan, semakin banyak teknologi yang memanfaatkan jaringan sebagai penggerak utamanya, tentu itu akan sangat mudah diretas bagi para manusia-manusia jenius di muka bumi ini. Oke, lanjut. Mira yang berkomunikasi di dalam pikiran alias telepati dengan atasannya mendeteksi ada hacker di ruang pertemuan Dr. Osmond, salah satu ilmuwan Hanka Robotik yang menciptakan mesin telepati yang ditanamkan di otak itu tadi. Setelah men-scan gedung, ternyata ada 6 orang bersenjata mendekati gedung itu. Mira lalu memutuskan untuk terjun sendiri karena timnya masih jauh dari TKP. Mira lalu membuka jaketnya dan terlihat tidak ada pentil maupun jembut yang... Aduh, ya Allah. Ya karena memang Mira memakai baju yang menyerupai kulit manusia, jadi nggak kelihatan. Kemudian 6 orang tadi mulai menembaki siapapun yang ada di sana. Sedangkan para robot pelayan yang tengah disadap berhasil meretas informasi dengan mencolokkan USB yang berada di belakang leher Dr. Osmond. Tak lama, satu persatu robot itu tertembak, dan yang melakukannya adalah Mira yang memiliki kemampuan tubuh transparan dan berhasil membunuh satu persatu penjahat, begitu juga robot pelayan Jepang. Sesaat kemudian, tim Section 9 datang untuk membereskan semua mayat di lokasi.
Rekan mayor yang bernama Bato mengatakan kalau tanganmu terluka. Namun mayor tampak merasa dirinya sama seperti para robot yang ia bunuh tadi dan pergi meninggalkan ruangan begitu saja. Dari sinilah awal mula konflik kesadaran manusia yang bentrok dengan tubuh robot. Di saat mayor sedang mengecas tubuhnya, mayor melihat luka di tangannya dan sekilas melihat gambaran kucing yang tiba-tiba menghilang. Mayor lalu mengambil obat untuk menghilangkan halusinasinya, lalu lanjut pergi ke markas Section 9 untuk melakukan rapat militer. Kemudian di dalam ruangan terlihat satu anggota menjelaskan kalau ada 3 ilmuwan Hanka yang telah dibunuh dan mengalami peretasan yang sama seperti yang dialami Dr. Osmond. Setelah diselidiki, peretasan ini dilakukan oleh kelompok hacker yang dinamai Kouze. Setelah mendapatkan gambaran wajah Kouze, Aramaki memerintahkan mayor untuk menggali informasi dari robot yang meretas Dr. Osmond kemarin. Di perjalanan, mayor ditanyai tentang masa lalunya, namun ia tak ingat apa-apa, seolah ada kabut tebal yang menutupi ingatannya. Dan kembali terlihat kilasan-kilasan kecil yang membuatnya sedikit bingung. Sebelum meneliti, Mira mampir untuk memperbaiki tangannya. Ia bercerita kepada Dr. Oli tentang kilasan-kilasan yang selalu menghantuinya. Dr. Oli menjelaskan kalau itu hanya gangguan yang terjadi pada sensor di pikirannya, dan ingatannya harus dihapus. Setelah selesai, Mira menuju ruangan penelitian robot pelayan tempo hari. Di sana Dr. Darlin mengeluh karena luka tembak di kepala robot membuat drive-nya hancur dan membutuhkan waktu seminggu untuk mendapatkan hasil informasi di dalam pikirannya. Untuk mempersingkat waktu, Mira mencoba menyelam ke dalam pikiran robot tersebut dengan menggunakan kabel-kabel yang membuat saya pusing. Meski awalnya dilarang, Mira tetap ngeyel dan tetap melakukannya. You see any bad code-headed mouth? How come you're the one sweating? Run it. My name is Major Mira Killian, and I give my consent. Singkat cerita, di dalam otak robot, Mira melihat gambaran kejadian tempo hari dan juga melihat Kouze yang sedang meretas. Dan tiba-tiba saja... I'm trying, but she's being hacked. Ia seperti ditarik hingga membuatnya kejang-kejang. Tapi untungnya, Bato dengan sigap mencabut kabel USB hingga membuat Mira kembali sadar. Dan saat ia terbangun, Mira mengatakan kalau ia mengetahui lokasi Kouze. Malam harinya, Mira dan Bato pun menyusup ke gangster Yakuza untuk mendapatkan lokasi Kouze. Two marks at the doors. Armed in here. Yeah. We got it covered. Tiba-tiba... Mira diborgol dan dimasukkan ke dalam ruangan yang berisi kakek Sugiono yang di sini Mira hendak diperkosa rame-rame di ruangan tanpa sinyal itu. Bato, I'm losing signal. Don't worry, sweetie. No signal's going in or out. I wasn't built to dance. Bato yang menyadari hal itu dengan sigap langsung melawan para Yakuza hingga terjadilah pertempuran yang sangat epik. Yakuza versus X-Board. Yang tentu saja, Mira dan Bato pasti menang. Kalau kalah ya filmnya habis dong. Mira dan Bato lalu masuk ke ruangan bawah tanah dan di sana Mira mendapatkan kilasan visual sebuah gubuk yang terbakar. Setelah kilasan itu hilang, terlihat sosok Kouze yang langsung ia tembaki. Namun sayang, ternyata itu hanyalah hologram dan bom peledak. Mira di sini mendapatkan luka yang sangat parah hingga pentil dan serabi lembitnya harus disulam ulang. Sedangkan Bato, ia mengalami kerusakan pada kedua matanya hingga membuat Hanka robotik mencakokkan mata robot kepada Bato yang bentuknya agak aneh menurut saya. Tetapi yang paling penting adalah kemampuannya. Mata ini mampu melihat tembus pandang. Di sisi lain, Dr. Darlin masih meneliti robot dan menemukan keterkaitannya dengan proyek 2571. Dan tiba-tiba... Ah, ah, ah.
Muncullah Kozu yang langsung membunuh dokter. Mira dan Bato yang jalannya mekeh-mekeh kayak abis dientot, segera menuju ke TKP. Mira menemukan flash disk di dalam genggaman Dr. Dalin. Dan setelah dicek, muncullah daftar ilmuwan proyek 2571 yang beberapa dari mereka telah dibunuh, hingga target terakhirnya adalah Dr. Auli. Sedangkan di tempat lain, Koze mulai meretas para tukang sampah dan dengan brutalnya menabrak mobil Dr. Auli. Tak cuma menabrak, dua orang ini menodokan senjata dan menanyai proyek 2571. Beruntungnya, tim Section 9 datang dan berhasil menyelamatkan Dr. Auli. Di sini juga kita akan melihat kejar-kejaran dan pertarungan yang begitu epik antara Mira versus tukang sampah yang sama-sama memiliki kemampuan tembus pandang. Hanya saja, Mira lebih sedikit overpower. Singkat cerita, Mira berhasil melumpuhkan tukang sampah ini. Tampak ia begitu linglung dan melupakan semua kejadian kemarin. Tak berselang lama, tampak Kozi mulai meretasnya kembali. Berkat tukang sampah ini juga, tim Prabu mampu meretas balik dan mendapatkan lokasi dari Kozi saat ini juga. Malam itu juga, tim Prabu segera datang dan menggerebek lokasi yang lagi-lagi kita akan disaksikan adegan yang begitu keren banget sih. Anywhere we couldn't find him. He's using human minds to create a network of his own. Singkat cerita, Mira yang berhasil masuk lebih dalam, ia melihat sekumpulan manusia yang tersambung ke kabel yang begitu banyak, dan terungkaplah fakta kenapa lokasi Koze sangatlah susah dicari. Karena Koze tercipta bukan dari satu buah pikiran atau satu buah sadaran, melainkan kumpulan dari berbagai macam kesadaran hingga menciptakan jaringan yang menentang Hanka Robotik di seluruh dunia. Karena Hanka di sini mencoba melawan kehendak Tuhan dengan cara memodifikasi nyawa atau kesadaran manusia demi kepentingan sepihak. Jadi Koze di sini saking cerdasnya mampu memiliki kedua dunia. Yang pertama dunia nyata, yang kedua dunia jaringan, yang bisa kapan saja berpindah-pindah dari tubuh robotnya atau ke tubuh orang lain dan pokoknya di seluruh muka bumi ini. Sungguh hebat kan saudara-saudara. Lalu terlihat juga kantong-kantong berisi mayat yang begitu banyak. Setelah itu ia kembali mendapatkan kilasan-kilasan gubuk terbakar dan tiba-tiba Mira berhasil disetrum oleh sejumlah orang, dan setelah sadar kita akan diperlihatkan wajah Koze yang sebenarnya. Di sini Koze menjelaskan kalau Mira bukanlah yang pertama dan menjelaskan kalau Mira tercipta dari kegagalan Koze. Dari sini Mira seperti merasa nyaman berada di pelukan Koze, seolah-olah mereka pernah dekat dan mulai merasa bahwa diri mereka sama, hanya saja Mira sukses sedangkan Koze gagal. Di sini Koze juga mengatakan kalau ia tak akan berhenti sebelum ia mengingat masa lalunya. Mira juga bertanya tentang tato di dadanya. Koze menjawab kalau dia tidak ingat apa-apa dan hanya mendapatkan kilasan-kilasan sama seperti yang dirasakan Mira. Lalu melarang Mira untuk meminum obat dokter karena obat itu hanya menekan ingatan di otak Mira. Tak berselang lama, Bato datang dan membantu Mira. Koze lalu kabur entah kemana. Di sini, Mira yang mulai sedikit sadar, ia mencoba menginterogasi Dr. Auli yang sebenarnya sangat menyayangi Mira karena satu-satunya ciptaannya yang sempurna, dan mengatakan kalau ia adalah percobaan yang ke-98
Dalam kata lain, telah ada 96 nyawa melayang karena kegagalan proyek Hanka ini. Yang entah dari mana para Hanka ini mendapatkan nyawa manusia. Wah, kejam sekali Anda, Bung. Lalu, Mira yang galau, ia mencoba bermeditasi di dalam danau. Lalu datanglah Bato yang membujuk Mira untuk menyerahkan diri karena telah melawan protokol Hanka. Saat dibawa kembali ke dalam markas, ia kembali melihat kilasan visual pada korban percobaan yang tengah histeris, ketakutan, penuh kecemasan. Singkat cerita, di sini Dr. Auli diperintahkan Carter untuk membunuh Mira karena dapat mengancam keberadaan Hanka Robotik seperti Kaze saat ini. Namun, dokter yang telah sayang kepada Mira, ia hanya menyuntikkan cairan vitamin lalu memerintahkannya untuk kabur dari tempat itu menemui masa lalunya dan pergi menaiki motor Honda Tiger pada masa depan. Sangat keren, anjay. Carter yang emosi, ia dengan sadar menembak Dr. Auli hingga tewas. Yang tanpa disadari, hal inilah yang akan membuat Hanka hancur. Mira yang berhasil kabur lalu segera menuju ke apartemen 1912 sesuai dengan petunjuk yang ia dapat. Di sana ia bertemu dengan seekor kucing yang gemoy dan sangat mirip dengan kilasan-kilasan tempo hari. Dari dalam rumah keluarlah seorang ibu yang baik hati lalu menyuruh Mira untuk masuk ke rumahnya. Entah bagaimana ia cepat sekali nyaman kepada Mira, seolah-olah Mira bukanlah orang yang asing. Hingga menceritakan anaknya bernama Motoko yang tewas 1 tahun yang lalu, kata polisi akibat bunuh diri, tapi ibunya gak percaya. Ia juga mengatakan tatapan mata Mira mirip dengan tatapan mata Motoko, putri semata wayangnya yang sangat ia sayangi. Ibu yang bertanya asal usul Mira langsung ditinggal begitu saja. Dia berjanji akan kesini lagi. Di perjalanan, Mira menghubungi Aramaki lewat telepatinya dan mengingatkan kalau dokter telah dibunuh oleh Carter, yang membuat Aramaki murka besar sehingga mengerahkan pasukan terbaiknya untuk melawan Hanka Robotik karena telah membunuh ilmuwan berharga genius di kota Jepang. Yang tanpa disangka, telepatinya dibaca oleh Carter. Lalu sampailah Mira di kilasan sebuah gubuk yang dibakar. Di sini ia mengingat semua masa lalu, terlihat pasukan Carter menyeret beberapa orang ke dalam mobil. Dan nama aslinya adalah Motoko, sedangkan Kozio yang tiba-tiba muncul sebenarnya bernama Hideo, kekasih Motoko pada masa lalu. Hingga terjadilah momen haru di antara mereka. Akan tetapi... terjadilah ledakan besar yang membuat Kozio kehilangan banyak organ tubuh, sedangkan Motoko yang selamat mencoba menyelamatkan Kozio. Ternyata, sosok yang menyerang mereka adalah sebuah tank bentuk laba-laba yang dengan brutal menyerang mereka, hingga terjadilah pertarungan yang sangat-sangat keren. Namun beruntungnya Mira berhasil mengalahkan robot itu walaupun harus kehilangan tangan. Kozio yang selamat mencoba merangkak menghampiri Mira dan mengajak Mira untuk pergi bersamanya ke dalam jaringan yang tengah ia ciptakan agar bisa hidup abadi bersama-sama. Namun Motoko menolak karena ia belum siap untuk pergi. Kozio lalu mengatakan, "Aku akan selalu bersamamu kemanapun kamu pergi." Dan matanya tiba-tiba putih yang menandakan ia sudah mati. Singkat cerita, Aramaki yang berhasil selamat dari serangan Hanka, ia mencoba menangkap Carter. Namun karena kemampuan ninja Aramaki tak bisa tertandingi, ia berhasil dengan mudah melumpuhkan Carter hingga mati dimakan lele. Shosa. Singkat cerita, hari berganti, Motoko telah berhasil mengingat kalau ibu dan kucing yang ia temui adalah ibu kandungnya dan kucing kandungnya. Aduh. Lalu mengatakan, "Ibu, kamu tak harus mengunjungi makam ini lagi karena aku adalah anakmu." Dan di ending film, ditutup dengan Mira atau Motoko yang kembali bertugas mengamankan negara dari para penjahat cyber. Dan tentunya, tetap, pentilnya nggak kelihatan, bos.
Lalu film pun utama. Waduh, film yang sangat amat menguras pikiran saya, Bung. Jujur ya, gue nulis skripnya tuh sampai 2 hari, kampret, bener. Takut salah ngomong gitu atau gimana. Tapi tolong ya, semua kesimpulan yang saya bicarain tadi cuma opini pribadi. Maafkan kalau ada salah-salah ya. Cuman satu sih yang memang bener-bener nyata dan gampang dijelaskan, yaitu ikatan batin antara ibu dan anak itu gak bisa dibohongi, bos. Begitu juga dengan hewan peliharaan ya, walaupun anaknya udah berubah ya, berubah drastis, hanya dengan tatapan mata aja ibu tuh udah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Kalau hewan peliharaan itu gimana ya jelasinnya, agak susah sih. Ah, bodo amat lah, capek nulisnya. Jadi pesan-pesan yang bisa diambil, sayangi ibu kalian seperti aku menyayangi kamu. I love you, bye-bye. Dan parkirnya bos, jangan lupa.